Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita masih akan membagikan tutorial tunas spray dasar. Di bagian ini akan dibagi menjadi beberapa video, teman-teman. Jadi kita akan menutorialkan cross exploration. Nanti tutorial yang digunakan di antaranya weekly, terus netcat. Kita langsung aja, untuk yang pertama kita kenalan dulu dengan netcat. Apa itu netcat? Kita bisa cari di sini, kita buka apa terminal, lalu kita tuliskan mang mc ya, dari netcat, singkatan dari netcat. Jadi manual, kita lihat di sini terlalu besar ya, kita lihat netcat, yaitu netcat itu TCP atau IP Swiss Army Knife. Ini deskripsinya, sinopsisnya untuk menggunakan netcat yaitu NC, main option, terus host name-nya apa, port-nya berapa, atau ada port-nya yang lain bisa, atau misalnya NC, min L, min P, kuatnya berapa, lalu option. Nah, di sini ada deskripsinya, teman-teman bisa dibaca. Jadi intinya netcat adalah apa, utility unik yang bisa membaca data, lintas data connection menggunakan TCP atau UDP protokol di sini ya. Nah, di sini banyak nih. Nah, di sini optionnya, kalau optionnya kita bisa lihat di sini nih teman-teman ya, kita key aja NC min H atau minus minus help juga bisa. Nah, di sini untuk menggunakan netcat itu kayak tadi yang diman ini caranya. Terus optionnya ini min C untuk sel koma, komen min E, min B, dan semuanya. Nanti ini kita akan pakai optionnya beberapa. Ya, itu sekilas tentang netcat, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan netcat? Kita pakai ini ya. Kita buka di tab aja ya. Buka tab baru. NC, ya, NC, NC, lihat di sini, ops, min L ya, min P, lalu code-nya apa, itu ya. Ya, kita lihat, NC, kita pakai option dulu di sini ya, pakai option, optionnya kita pakai V. Ya, min V ya, untuk memperbos nanti apa jaringannya. Di sini disuruh use twist 2, V nya disuruh 2 untuk perbosnya lebih lebih gitu ya. Oke, kita langsung dari sini min C, min V, V, lalu kita masukkan lagi apa min L min P ya, kayak tadi sini kita lihat ya, min L min P ya, kemudian kita lihat min L min P sini, min L min P, lalu setelah itu kita masukkan apa namanya portnya, yaitu 8888. Ini akan netcat yang akan kita lakukan. Langsung kita enter. Nah, dia akan listening atau akan dia akan mendengar atau dia akan mengcapture semua di port yang 8888 ini ya. Nah, ini lagi berjalan. Kita buka lagi tadi yang baru. Netcat-nya udah kita jalankan. Lalu kita buka browser ya, teman-teman.
Browser kita dekatnya biar jalan. Kita ke apa? Ke mesin target kita itu 192, 43, 129. Nah, ini kita pakai di VGA admin lalu password. Lalu kita security-nya di low, low submit. Nah, di sini ya kita bisa memilih command execution kita gedein. Nah, di sini di web yang ini kita masukkan ya kode kode yang apa akan kita gunakan itu satu satunya empat kali ya di sini kode satu plus koma nc netcat min e ini lokasinya di bin sh terus IP IP komputer kita ini ya kita lihat kan tadi sudah lihat di sini IP komputer semua kita config dulu if it comes mau IP kita 143.132 ya 143.132 143.132 lalu outnya di sini ini kan lagi listening ya yang ini nih lagi listening apa saja dari port 88 kita submit kita lihat di sini nah connect connect dari IP address kita 143.132. Nah, dari mana yang ngirim netcardnya itu dari 192.168.143.129. Ini dari sini. Nih, 143.129 IP yang nah, jadi sudah listening nih teman-teman. Jadi sudah masuk nih ya ini bagian yang pertama bagaimana cara men-listening satu paket yang di apa yang digunakan oleh netcat sendiri. Untuk kali ini saya kira cukup ya teman-teman, kita teruskan selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.